Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Erina. Saya mengajar di TK Nusa Indah. Kebetulan mengajarnya di kelompok B1 dengan usia 4 sampai 5 tahun. Nah, saya sekolah juga di STKIP Babu Najah dengan NIM 2017-01-04-0049. Kebetulan ada tugas dengan MK Sosial Emosional Anak yang dosennya pembimbing yaitu Bapak Patullah MM. Tugasnya menyelidiki permasalahan yang dialami oleh anak ketika sedang belajar. Di sini ada anak namanya Dona dan Chelsea yang pada saat itu hendak menggambar tapi anak itu tidak mau menggambar dengan alasan-alasannya sebagai berikut. Anak-anak, siapa yang mau menggambar? Siapa yang mau mewarnai? Iya, bubur bagikan ya. Nih. Yang mau mewarnai. Boleh. Udah nanti. Ya, pokoknya pegang dulu ya. Kenapa Dona gak mau menggambar? Bukan nama saya. Mau gak menggambar? Mau? Chelsea, mau gak menggambar? Tadi kenapa gak ngacung? Gak mau menggambar? Kenapa gak mau menggambar? Chelsea-nya? Hah? Kenapa? Males? Kenapa gak mau menggambar? Chelsea? Hah? Gak mau belajar? Kenapa gak mau belajar? Ih, kan ini juga baru masuk. Jadi enggak. Kenapa enggak mau menggambar? Males? Males menggambar. Terus coba, kan sekarang kita belajar menggambar bebas. Nih, lihat kita menggambar bebek ya. Nah, kenapa aku enggak mau? Males? Terus kan ini tinggal diwarnai. Mau pensi warna enggak? Kenapa nggak bawa pensil warna? Ketinggalan di rumah. Oh, habis belajar semalam ketinggalan. Namanya nggak dimasukin sama mama pensil warnanya. Kenapa? Nanti kalau besok-besok, kalau kita menggambar, nanti dimasukkan ya pensil warnanya ya. Sekarang mau nggak menggambar? Pinjamin sama bu guru pensil warnanya. Mau? Iya ya, mau ya. Ya udah, nanti besok-besok bawa pensil warnanya ya. Biar nanti sama teman-teman yang lain ikut menggambar ya. Ya udah, ayo semuanya kita menggambar. Ayo. Itu ya. Ya. Kopi. Itu mana sudah? Nanti kita menggambar ya. Sekarang tuh udah mau menggambar katanya ya. Jadi semuanya kita siap untuk menggambar. Bismillah dulu. Terima kasih, itu aja. Dan alhamdulillah anak setelah saya tunjuk selesai ini, akhirnya dia mau menggambar juga. Kendalanya kenapa? Karena katanya tidak membawa pensil warna, jadi dia nggak mau. Takutnya ketika anak-anak yang lain mewarnai, dia nggak bisa mewarnai. Akhirnya kan dia daripada ikutan, mungkin dia lebih baik nggak ikutan. Tapi sudah saya pinjemin, akhirnya dia mau juga. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum.